Aibtu Asep Permana, Babin Kamtibmas Kelurahan Slipi, Polsek Palmerah, Polres Metro Jakarta Barat, bersama unsur tiga pilar Kelurahan Slipi menghadiri acara santunan anak yatim piatu di Yayasan Al-Ma'ruf, Kelurahan Slipi. Dalam acara kegiatan santunan anak yatim piatu yang dilaksanakan Yayasan Al-Ma'ruf, juga dihadiri Lurah Kelurahan Slipi, Kasih Pemerintahan, Satpol PP, Forkabi, dan FKDM Kelurahan Slipi. Turut hadir Aibtu Purnawirawan Sakat serta anak yatim piatu Yayasan Al-Ma'ruf. Kegiatan dimulai dengan membaca doa, solawat kepada Nabi Muhammad. Kegiatan santunan anak yatim piatu ini bertujuan untuk membahagiakan anak yatim piatu di Yayasan Al-Ma'ruf dengan mengajak anak yatim piatu makan bersama dan memeriahkan malam pergantian tahun 2017 ke tahun 2018. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.